Ini berapa cc-nya, Mas? Ini tipe 65. Maestro 6500. Ini seri lama kayaknya ya, Mas? Iya. Seri lama. Ini masalahnya tadi kenapa, Mas? Ini kita mendapatkan penyakit. Wow, ngeri. Sangat dalam. Ini jam. Pasti enggak bisa on ya. Enggak bisa on fire ini. Kita mau ganti, tapi kita terkendala ini. Ini mau di mix dengan New West, ya? Ini kita pakai New West. New West. Serinya berapa ini? 568. Close. Ini masih saya memikirkan lubang bilasnya. Kenapa punya New West, lubang bilasnya ditutup. Kita akan play. Ini jika kita pecah ya mesinnya, ini lubang dalamnya seperti ini. Nah, ini kita kalau ini berbeda ya, ini punya New West, set dia ketutup. Tapi kita memakai dari sana yang model close, tertutup. Tertutup ya. Ada yang model open seperti ini, tapi saya ini model open. Ini model open, ini model close. Close. Tapi ini beda merek ya. Nah, ini jika penampakan dari dalam jika kita pasang itu seperti ini. Ini penampakan dari dalam. Jika kita pasang. Set, dia sirkulasinya langsung set. Tapi apa ruang bakar yang sekunder dia terlalu banyak, karena di sini juga terdapat celah. Celahnya dari sini. Jika play kita open. Memakai yang close tertutup bisa masuk nggak? Nah, ini dia. Dia masuk persis di sini, ruang bilasnya menjadi tertutup oleh penutupnya ini ya. Jadi ruang sekunder dia lebih sempit. Lebih padat lah, lebih padat karena tidak ada celah lagi. Tapi ini kita setel pakai boros pasti enak ini kalau boros, tapi kalau irit dia lama naiknya ini. Untuk hasilnya kita tes nanti. Kita mau rakit ini dulu. Oke. Okay. Ini sudah terpasang ya, tinggal nunggu pasang karburasi. Karburasinya baru setting, nanti coba ya nyalakan gimana powernya. Ini sayangnya ininya belum saya ganti ya, ini sudah lama banget, kurang tajam. Tapi nanti gimana powernya. Oke, okay, saya pause dulu ya, nanti durasinya terlalu panjang kalau dari awal sampai jadi. Ini terlalu panjang. Ini sedang diamati lagi dan diteliti agar nanti enggak dua kali kerja ya. Harus fit dulu yang tadi diganti ya. Goresannya terlalu dalam nih, pas tanpa power. Karburasinya masih bawaannya well bro. Cincinnya ya, jangan lupa kita takut ketinggalan, tanya di situ di depan manifold ya.
ini sudah terpasang ya karburatornya, dan selanjutnya kita setting ini, ini manifold silencer knalpotnya. Oh iya, sorry, packingnya khusus ya, anti panas. Pasang ini sudah 80%, nanti kita coba biarnya kalau dilupang lagi gimana, Mas? Jadi racing nggak? Jadi racing, tapi di telinga agak terlalu bising, klik-klik gimana gitu. Kemarin kan ada yang nanya kalau CC-nya ditambahin gimana ya, Mas? Itu kita pakai sensor yang tanggung ya. Ini kan sensor kecil. Harus ngubah enggak? Ngubah. Kita ngubah di kertas. Kertasnya kita rubah pakai punya nih yang tanggung. Untuk ukuran bearingnya sama enggak? Sama. Cuman beda di diameter kertas. Kertasnya lebih besar. Oprek senso. Oke, Mas. Sudah selesai ya tadi ya, di set semua. Sudah pasang knalpot. Akurasi sudah oke. Tapi apa, Mas? Ini karena kita pakai buring sama piston baru, kita kasih oli sampingnya biar banyak ya, jam lagi ini supaya lama. Kita tes. Awas, Pak. Kompresinya jauh beda. Jam lagi, soalnya banyak kotoran yang masuk ke ruang bakar. Berarti harus wajib dikasih filter ya? Ya, kita nanti tetap kita sarankan untuk memakai filter. Oke. Okay. Besok di merek-merek selanjutnya yang bisa kita oprek biar tenaganya semakin mantap. Oke, terima kasih. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya.